Oke, setelah di Labur Telaga, kita mau lanjut lagi ke pinggir danau. Sampai di sana nanti rencananya kita mau bakar-bakar jagung, makan-makan di sana atau gelar-gelar tikar kita dan sebagainya. Ikuti terus video kita kali ini. Oke, kita sudah sampai di tempat di pinggir danau. Kita belum tahu nama tempatnya ini apa. Nanti sebentar lagi kita turun di sini, kita prepare barang-barang dulu, baru kita explore di sini. Ini cuaca lumayan panas di sini. Oke, kita sudah sampai di pinggir danau. Ya, di sini itu banyak anak-anak mandi. Belum di sini kita makan dulu. Setelah makan nanti kita baru explore pinggir sini. Apa lagi nih, Bu? Apa lagi nih? Hoi, bar-bar. Mana bikin kata-katanya, Di? Nih, tadi semalam katanya Ibu mau ngomong. Iya, jangan kayak gini kata di kamu. Ini adalah buah semangka. Apalagi pokoknya ini nggak berhenti kita makan, Bu. Makan ini lagi, ya. Makan buah dulu. Nanti mandi, capek, apa bakar jagung pula kita, bukan? Oke, ketika kita sholat tadi, banyak anak-anak sudah langsung mandi, langsung berendam dan berenang. Ini dia anak-anak. Ready. Mana hijau? Bura-bura. Ya, Bu. Eh, dek minum. Tuan dek ikut minumnya. Bila dengar anak. Ini Ibu yang buat kopinya ini nih. Nah, ini Ibu yang buat kopi Gayo. Asli Gayo. Kopi asli Gayo. Jadi nanti siapa yang mau kopi boleh telepon Ibu ini. Nomornya ada di bawah, nanti kita buat. Banyak di situ. Mana ada Pak Nyos? Iya. Pakan. Hah? Eh. Mana si Jupi? Ya, biar nak terasa si Jupi sih. Oke, ya, nomornya. Udah apa Manekal, nyerah? Apa, Mak? Enggak. Oke, sekarang kita mau lanjut bakar-bakar jagung. Apa? Ini jagung yang kemarin kita beli di pasar. Sekarang kita sia-sia, sebentar lagi buahnya udah jadi arang, untuk kita bakar. Kita nunggu bakaran aja ya, Nak. Iya. Oh.
Oke, ini aja yang kita buat tuh sausnya. Kita nggak tahu mau buat apa lagi. Oleskan garam ini sedikit. Mau apa bro? Mau salu-salu juga? Ini karena kita nggak bawa. Lagane mentega. Hangoh nek gab. Limbat. Saya jadi limbat. Mentega yang kedua setelah matang biar ada rasanya lagi biar lebih gurih. Ini karena jagungnya panas, nanti menteganya akan meleleh sendirinya. Oke. Sebagian sudah masak. Cerita kita hari ini di Pantai Menye. Pantai Menye itu artinya pantai apa? Pantai Manja, ya kan? Jadi story-nya beberapa anak di sini kalau lahir itu dibuat namanya Putri Menye atau Putri Manja. Terima kasih sudah mengikuti video kita hari ini. Jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe. Pastikan channel ini untuk mendapatkan konten terbaru dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.